Belum 10 hari bulan diratibnya UMNO ni bubar siang malam pagi petang macam-macam alasan dibagi. Dia tak peduli masalah ramalan banjir, dia tak peduli kesusahan rakyat berdepan dengan apa nama kosar hidup yang begitu peningkatan luar biasa, harga barangnya meningkat yang tak boleh ditampung dengan uang ringgit currency kita merudum begitu dahsyat kedudukannya. Dia tak peduli. Tapi bila dia ratip, bubar, 7 hari bulan dia masuk juga bajet. Sebab kata Jimmy tadi betul lah. Dah 10 hari bulan, tiba-tiba dia bubar. Dan bubar tu pun ada pertikaian. Jadi kita tunggulah 20 hari bulan. Apapun saudara, dalam tak kala rakyat derita dan sengsara, rakyat merana sebegitu ketara, mereka tak peduli. Apa dia kata? Selamat diri aku. Perhimpunan MIC, dia mengakui bahawa kenapa perlu adanya pilihan raya segera. Di Sabah, di Sarawak, dah banjir. Dah banjir. Langkawi, semalam banjir. Dua hari kemudian, Kuala Lumpur pun banjir. Saudara, keperluan apa nak diadakan setelah kita masih ada lagi 9 bulan? Perlu apa? Kerana mereka nak melepaskan diri mereka. Sengsara yang dihadapi oleh rakyat tidak dipedulikan. Apa punya sial kita tahu orang ni tak fikir tentang rakyat. Yang dia fikir selamat diri. Betul-betul celaka jahanam betul. Apa yang perlu kita lakukan? Kita terpaksa berdepan dengan pilihan raya dalam keadaan banjir, dalam keadaan yang begitu menggerunkan. Ramalan cuaca baik daripada kedutaan Amerika, daripada Jepun dah mengesahkan akan berlaku banjir besar dalam waktu musim ketujuh. Dia memang dah berlaku pun, hujan lebat yang tak ada ampunnya akan berlaku, dah jadi ekstrim yang tak boleh diramal lagi keadaan dia. Dan saya pun terlibat di Kelang, air sungai di Gombak mengalir terus daripada Gombak. Air bukan air yang pelik-pelik itu. Wah, walaupun ada pelik-pelik itu ada datang Gombak, tapi yang air betul, air hujan akan turun Kuala Lumpur sampai kepada PD sampai ke Kelang. Dan kami yang menerima beban yang terakhir bila mana pertembungan air pasang besar dengan hujan yang lebat. Confirm banjir. Hujan sejam pun cukuplah. Dan para sutut itu dah menjadi para wajib. Itu yang berlaku, saudara. Sebab itu tak tergamak dalam keadaan derita rakyat, kita nak mengambil peluang. Saya nak beritahu dengan saudara, kita dah tahu dah, kalau kita pun tak peduli. Kalau sekiranya ditunggu sampai tahun depan bulan 9, pun tak masalah. Tunggulah pun. Bak rumah saya kata tadi, dia kata kita nak start jadi Perdana Menteri itu Ismail Sabri dari UMNO. Dia datang daripada UMNO, naik Presiden UMNO. Apa masalah dia? Tak ada siapa pun nak suruh dia turun. Tetapi UMNO tidak boleh menerima hakikat bahawa padah mereka akan menanti kalau mereka berpaut ataupun bayar raya itu ditangguhkan. Ini yang berlaku. Dan saudara, saya nak berkongsi sedikit saudara. Baru ni dua minggu sudah saya buat esan jimat Selangor. Kita jual beras 25 kilo yang isteri cakap tadi, RM10. Kerajaan negeri menampung untuk mengurangkan beban kos sara hidup. Itu sebenarnya kerajaan, tapi tidak berlaku di Johor. Dan kita jual telur sepapan RM10 saudara. Telur sepapan di Johor ada? Di Johor ni telur pun tak ada. Pasal apa? Pilih sangat pada sana senang. Itu yang masalah saudara. Pergilah dekat minyak di pasar raya. Minyak yang RM2.50 yang subsidi tu. Ada ke tak ada? Tak ada saudara. Pasal apa? Bak murah-murahnya untuk rakyat, kebajikan rakyat ni, siapa pun tak peduli. Sebab itu saudara, yang mereka tu fikir waktu kena ratik hari ini ialah macam mana nak sakau, nak rompak, nak punggah harta negara. Ini termasuk Perikatan Nasional. Perikatan Nasional jangan duduk dakwa macam-macam. Dia pun lebih kurang Ambasar Nasional. Dia duduk sembang lebih lah Perikatan Nasional ni. Termasuk Muhyiddin pun jangan sembang lebih. Hai, besok masak macam gulai kuali kita balonnya. Sebab dah ada rekod. Ini yang persoalan yang
Semua orang tanya. Tiap-tiap tahun, kita tahu bahawa 60 bilion dirompak daripada tabungan awam. 60 bilion. Oh, dahsyat. Ini dicuri daripada tabungan yang diluluskan setiap tahun di parlimen. Duit disakau, dirompak, dicuri. Tak ada tangkapan. Tak ada siasatan. Tak ada tindakan. Negara makin parah. Rakyat makin derita dan sengsara. Tetapi mereka tidak mampu untuk memastikan bahawa penyelamatan dana awam ini perlu disegerakan. Dia tak peduli. Tiap-tiap tahun ketua audit negara melaporkan wang dicuri, dirompak. Dia buat bodoh je. Pasal apa? Pasal dia terlibat. Tapi saya nak beritahu saudara, kita insya-Allah kalau kita ambil kerajaan persekutuan nanti, kita akan bagi sebebas-bebasnya SPRM untuk menyiasat siapa saja yang mereka terlibat dalam merompak dan menyamun wang rakyat. Tiada orang ingat Pak Asal lebih arif, 10 tahun kebelakangan pun boleh diangkat kes mereka sebab akta rasuah itu jelas boleh dibuka. Dan saya nak bagi amaran pada mereka, jangan kamu fikir kamu boleh lepas daripada perbuatan jenayah kamu itu. Tunggulah. Sebab itu saudara, dalam waktu yang terdekat ini, bermacam-macam mereka akan lakukan untuk memastikan mereka menang. Saya akui daripada Melaka dan Johor, pilihan raya negeri, 49% saja orang keluar mengundi. Dan keberangkalian itu disebabkan oleh PKP dengan undang-undang yang ketat yang menyekat kebebasan demokrasi dalam negara. Dan itu yang berlaku. 49% orang keluar mengundi. Dan selebihnya di mana? Dan kali ini apa yang dikatakan oleh Dr. Mazli tadi itu kenyataan. Pasal ya, atau lompat parti telah pun dikuatkuasakan minggu sudah. Mampus siapa dalam nak jadi pikiran spesies kata. Dan kata-kata ini tidak akan bermaharaja lela selepas ini. Dan semua tak boleh jadi kata. Dia jadi kanguru boleh, tetapi kanguru yang berkaki dua, bukan kanguru berkaki empat. Atas dua, bawah dua. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menjadi pelacur politik. Dia tak boleh dah saudara. Saya mengambil peluang itu tegas. Rumah saya beritahu, dia benar. Kenapa dia takut serangan Anwar ni? Apa yang masalah ni? Anwar nak jadi PM ni masalah apa? Yang sebenarnya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, habis semua yang ada dalam negara ini yang melakukan jenayah tidak akan terlepas. Itu mereka takut. Masa Anwar tahun 99, bila berlakunya tangkapan terhadap dakwaan beliau, dia nak periksa Datuk Seri Anwar punya akaun. Masa itu Bank Bumi Putera, berapa ada? 174 seorang timbalan Perdana Menteri. Dahsyat tu. Begitulah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ditakuti walaupun dunia telah mengiktiraf Menteri Kewangan yang terbaik di dunia, yang terbaik di Asia, belum ada satu anak Melayu yang diangkat dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Itulah susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Kerana integritinya. Kenapa? Kerana komitmennya. Kenapa? Kerana kekuatan insaninya. Sebab itu saudara, mereka takut. Bapa dia sendiri dianugerahkan tanah di Sabah 50,000 ekar. Masa saya buat forum dengan Datuk Seri Kamal Amin, dia beritahu Datuk Seri Anwar dimaklumkan bapa dia dapat 50,000. Dia kata, dapat kenapa? Dapat kerana dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia suruh tarik balik dengan bersurat, saudara. Dahsyat. Dia tarik dengan bersurat bapa dia. Ni kalau kita 50,000 ekar, berlari macam lepas gudung nak ambil tanah. Tetapi dia tidak. Sebab Datuk Seri Anwar menjaga integriti yang luar biasa. Difitnah macam-macam. Macam-macam fitnah untuk mengheret dan mengurungkan fizikal dan jiwa raganya. Keluar dia hari ini jelas untuk memastikan negara kita bina semula. Negara ini perlu diselamatkan. Dan ini yang kita sekarang berdepan.
suasana pada hari ini, saudara, berbeza sebelum ini. Kita sekarang ini waktu nak kita angkat kedudukan yang sebenar. Hutang sudah bertimbun 1 trilion lebih. Pengangguran sudah melepasi 1 juta. Dan ini tidak boleh dinafikan. Apa langkah yang mereka nak lakukan? Tak ada apa-apa, saudara. Dibiar begitu saja. Daripada PKP, daripada COVID sampai ke hari ini, dia dok kalut nak menjaga kedudukan politik mereka. Kuasa itu yang mereka nak ragukan. Dan ini yang berlaku. Saya tak nampak kenapa pembubaran dewan ini perlu dilakukan. Sebab dia ada lagi 11 bulan. Dia habis bulan 7 pasal ya. Dah bulan 260 hari, bulan 9. Jadi bulan 9, 10 bulan lagi. Apa dia nak terkejar-kejar sangat ni? Dalam waktu kita sekarang, saya dah pening kepala pasal. Dia kena siap. Walaupun kita bukan ahli parlimen, tapi kena siap. Dia punya kelengkapan bot-bot. Cuma kena siap. Pak Hassan pun cakap, dia pun dah ready nak sewa bot nelayan. Saya pun dah buat preparation untuk buat persiapan untuk menyelamat. Dia ini dia ciri penyelamatan yang akan kita lakukan di kawasan masing-masing. Dan kalau kita masih dalam keadaan posisi parlimen, sudah berat tentu kita boleh membantu Pak Hassan. Kita ada bajet yang boleh. Sekarang ada bajet, ada pakai rah. Bukan ahli parlimen. Jadi kalau kita ada, kita boleh siap-siagakan persiapan untuk menyelamat masa banjir. Dan ini yang kita lakukan. Tapi oleh kerana duk kalut dengan kuasa, duk kalut dengan diri sendiri, dia bubar dewan. Apa punya sial celaka haram jadah, sudah tahu. Dan ini yang berlaku, saudara. Dan kerap kali kita duk fikir takkan tergamak dewan nak buat. Dia gamak melakukan demikian kerana dia tahu bahawa kalau pilihan raya tidak berlaku dalam tahun ini, mampus aku akan berdepan dengan dakwaan dan penjara Sungai Kajang menjadi jiran kepada bos dia. Jadi dia tahu, saudara, dia tahu. Dan ini yang dilakukan dan berikan kesan buruk kepada rakyat.